Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel aku di seputar Facebook. Nah, di video kali ini aku mau nge-share yaitu cara mudah menghasilkan uang di Facebook tahun 2024. Buat teman-teman, apalagi ibu rumah tangga yang ingin berpenghasilan di rumah, kalian wajib pelajari ini ya teman-teman untuk mendapatkan dolar ataupun uang di Facebook. Karena sangat mudah banget untuk kita menghasilkan uang melalui internet yang sekarang ini sangat susah mendapatkan pekerjaan yang nyata ya teman-teman. Jadi kita harus belajar mencari uang melalui internet. Oleh karena itu buat teman-teman jangan kemana-mana, simak video ini sampai habis full durasi agar kalian paham step by stepnya ya teman-teman. Dan yang baru berkunjung jangan lupa dukung terus channel aku ini agar aku lebih semangat lagi untuk nge-share tutorial dan tips seputar Facebook dan bisa menjawab semua pertanyaan kalian ya teman-teman. Nah, di sini kita akan bahas cara menghasilkan uang di Facebook tahun 2024. Oke teman-teman, di sini aku jelaskan dulu, di Facebook itu kita bisa menghasilkan uang dengan dua cara yang memang sangat mudah ya teman-teman, bisa menggunakan Facebook profesional ataupun menggunakan yang namanya halaman atau fanpage. Kalian bisa menggunakan halaman atau fanpage itu dengan akun yang sama, Facebook profesional ataupun halaman dengan akun yang sama, kalian kelola secara bersamaan itu boleh banget. Tapi kalau kalian ingin mengelolanya di satu aja, misalkan Facebook Pro aja, itu juga boleh. Ataupun kalian ingin menggunakan halaman aja, itu juga boleh ya teman-teman. Oleh karena itu, cara kerjanya di sini hampir sama, cuma ada sedikit perbedaan. Di video sebelumnya aku udah sharing tentang perbedaan halaman dan juga Facebook profesional. Kalian bisa lihat aja ya. Oke teman-teman, yang pertama yang harus kalian lakukan untuk mendapatkan uang di Facebook itu kalian bisa menggunakan yang namanya faktor monetisasi ya teman-teman, ataupun kita menghasilkan uang dengan cara memonetisasi konten-konten yang udah kita upload. Karena di sini ada 5 fitur kita menghasilkan uang di Facebook dengan cara mengupload konten-konten yang kita share di Facebook ya teman-teman. Di antaranya adalah fitur start, fitur ikan reels, juga ikan intrim, fitur bonus, dan juga fitur langganan. Jadi kelima ini kalian bisa menghasilkan uang dengan mudah di Facebook ya teman-teman, apalagi ini di tahun 2024. Kurang lebih hampir 2 tahun Facebook profesional diluncurkan di Indonesia. Oleh karena itu kalau kalian masih banyak kendala di Facebook profesional, itu karena masih dalam perkembangan ya teman-teman ataupun percobaan. Tapi alhamdulillah kok masih banyak kreator-kreator yang menghasilkan uang melalui Facebook profesional ya, termasuk aku juga ya teman-teman. Walaupun memang dolarnya belum kenceng banget, tidak seperti aplikasi sebelah, tapi mudah-mudahan nanti Facebooknya juga nggak tinggal diam ya teman-teman. Mereka juga akan menaikkan nanti gaji-gaji kreator Facebook agar para kreator itu betah ya teman-teman untuk membuat video-video di Facebook dan juga bisa menghasilkan uang di sana. Untuk itu buat teman-teman jangan kemana-mana, di sini aku menjelaskan satu persatu dari fitur monetisasi Facebook tahun 2024 dan apa aja sih syarat-syaratnya ya teman-teman. Jangan kemana-mana, kita langsung aja membahasnya, ini dia. Oke teman-teman, di sini kita bisa menghasilkan dari 5 fitur ya, yang kebetulan fitur terakhir langganan itu tidak muncul. Kita mulai dari fitur yang pertama yaitu fitur stars. Kebetulan aku juga di video sebelumnya udah sharing tentang syarat monetisasi stars. Ini aku ulangi lagi, yaitu yang pertama kebijakan monetisasi konten. Kedua, kita itu memenuhi syarat tinggal di negara yang dimana Indonesia udah memenuhi syarat. Lalu yang ketiganya itu adalah mendapatkan 1000 pengikut selama 60 hari. Jadi 30 hari pertama kita mendapatkan 500, lalu 30 hari di bulan kedua mendapatkan juga 500. Oke teman-teman, ini persyaratan monetisasi fitur iklan reel, yang kebetulan kemarin juga aku baru aja sharing persyaratan monetisasi fitur iklan reels. Nah, ini yang pertama adalah kita itu menggunakan fitur undangan ya teman-teman, lalu kita menggunakan yang namanya Facebook profesional ataupun halaman. Dan yang ketiga itu kita memenuhi kebijakan monetisasi
mitra dan kebijakan monetisasi konten. Lanjut, harus berusia minimal 18 tahun dan kita itu tinggal di negara yang memenuhi syarat. Lanjut, di sini kita bahas tentang fitur monetisasi bonus, yaitu di Indonesia ini belum memenuhi syarat ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti di tahun 2024 ini kita bisa mendapatkan fitur bonus. Oke, ini udah aku klik. Kita bisa lihat di sini. Kalian bisa baca-baca aja apa sih persyaratannya. Yang pasti ini menggunakan fitur undangan ya teman-teman. Sama seperti fitur iklan Reels yang menggunakan fitur undangan pihak Facebook itu sendiri yang menentukannya. Jadi bonus ini juga ya teman-teman, cuma di Indonesia belum tersedia. Oke, di sini aku buka melalui web ataupun Chrome tentang fitur bonus. Nah, di sini nggak aku baca-baca, aku kasih tahu ke teman-teman aja ya tentang fitur bonus, bagaimana cara kerjanya, bisa kalian baca sendiri karena ini bakalan panjang banget kalau aku baca ya teman-teman. Nah, ini adapun persyaratan bonus Reels individu. Yang pertama adalah memiliki halaman ataupun kalian yang menggunakan Facebook profesional. Lanjut, yang di bawahnya itu Reels Anda tidak boleh membuat konten orang lain atau dimiliki oleh orang lain, ataupun kita tidak boleh membagikan ataupun mengupload video orang lain ya teman-teman. Kita lanjut sekarang di bawahnya. Dan yang ketiga adalah Reels yang diposting di Instagram atau direkomendasikan untuk Facebook tidak akan diperhitungkan dalam program bonus Facebook Reel Play. Reel yang diposting di Instagram dan di cross posting ke halaman Facebook tertaut akan memenuhi syarat untuk program bonus Facebook Reel Play berdasarkan pemutaran yang didapat Reels Anda di Facebook. Lanjut, yang keempat itu adalah Reels Anda tidak boleh ditandai dengan merek, nama, atau logo platform. Dan yang terakhir adalah Reels harus tetap bersifat publik di Facebook selama minimal 7 hari sejak tanggal diposting. Ya, mudah-mudahan nanti fitur bonus itu muncul ya teman-teman, karena persyaratannya sudah ada di sini. Lanjut kita ke fitur iklan in-stream yang di video sebelumnya juga aku udah pernah sharing ya teman-teman persyaratannya. Dan ini aku kasih tahu persyaratan tentang fitur iklan in-stream ya teman-teman. Yang pertama adalah kita harus memenuhi tempat di mana negara yang sudah memenuhi syarat fitur iklan in-stream, dan yang kedua adalah kebijakan monetisasi konten, dan yang ketiga kita harus mendapatkan yang namanya 5.000 pengikut. Lanjut, yang keempat, video yang memenuhi syarat termasuk on demand, ini kita harus mendapatkan yang namanya 60.000 menit jam tonton. Dan yang terakhir adalah Anda membagikan setidaknya 5 video yang memenuhi syarat. Jadi kalian itu harus membagikan 5 video MOD ataupun video siaran langsung ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah fitur langganan. Fitur langganan itu fitur yang kelima ataupun yang terakhir yang bisa kita hasilkan ya teman-teman di Facebook. Di video sebelumnya juga aku pernah share persyaratannya, ini aku ulangi lagi ya teman-teman, yaitu harus mendapatkan 10.000 pengikut, 250 permisal yang kembali dalam 60 hari terakhir, lalu 50.000 interaksi postingan atau 180.000 menit ditonton ya teman-teman. Ada beberapa kreator yang sudah mendapatkan fitur langganan tapi mereka belum mendapatkan fitur iklan Reels maupun iklan in-stream, karena ini adalah fitur gabung. Jadi penonton kita itu membayar kita setiap bulannya kalau mereka bergabung di akun Facebook kita. Oke teman-teman, inilah cara kita bermain Facebook bisa menghasilkan uang dengan cara monetisasi, yaitu 5 fitur monetisasi Facebook bisa kalian dapatkan satu persatu. Walaupun tidak bisa semuanya, yang penting ada salah satu aja yang kalian penuhi persyaratannya dan kalian monetisasi, insya Allah kalian bisa menghasilkan uang ataupun menghasilkan dolar. Nah, ini akun Facebook aku, Ridayanti. Aku sudah mendapatkan fitur bintang dan juga fitur iklan in-stream. Lanjut, di Facebook aku yang satunya itu Rida Adrina yang baru mendapatkan fitur stars, karena aku tuh belum sempat untuk fokus di akun Facebook aku yang Rida Adrina. Oke teman-teman, itulah tadi persyaratan yang harus kalian penuhi kalau kalian ingin mendapatkan uang melalui Facebook ya teman-teman, karena dengan cara monetisasi kita bisa menghasilkan dolar ataupun uang melalui konten-konten yang udah kita upload ataupun yang udah kita share. Nah, itulah tadi penjelasannya dan syarat-syaratnya ya teman-teman. Mudah-mudahan para kreator di Facebook ini di tahun 2024 ini bisa cepat dimonetisasi dan bisa menghasilkan uang ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu informasinya, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya.
Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.